Halo, good morning. Good morning, all. Silakan dibuka bukunya SPS IPA halaman 47, 47. Oke, good morning Valerie, good morning Chloe, good morning Adelencia, good morning Monifa, good morning Iona. Oke, Leta. Oke, Chloe. Is mulai ya. Is mulai. 47. Hari ini Sabtu 16 Januari 2021. Halaman 47. Mengenai kehidupan hewan darat di kutub. Mengenai kehidupan hewan darat yang ada di kutub. Ada dua hewan daratnya, yaitu penguin dan beruang kutub. Nah, Chloe, diperhatikan dulu sayang. Iya, ya. Jadi ini topiknya adalah hewan darat di kutub, yaitu penguin dan beruang kutub. Nah, itulah dia yang mau kita pelajarin hari ini ya. Dilanjutkan. Yang baru hadir, silakan dibuka bukunya halaman 47. Jayden Garrett Lim. Jayden. Mau main-main ya? Kalau mau main-main enggak apa-apa, ya. Tidak usah zoom. Fokusnya mainan atau belajar dulu? Miss mau tanya. Hah? Fokusnya belajar atau mainan? Kalau mainan silakanlah bermain, tapi nggak usah zoom. Nah, itu saran Miss ya. Kalau mau zoom, belajar online, ya benar-benarlah belajar. Begitu, oke? Oke sayang, bisa ya. Nah, kalau bisa, yakinlah kamu adalah siswa yang hebat, siswa yang disiplin, yang benar-benar tekun belajar, ya. Supaya saya sayang sama siswanya, oke? Yang benar-benar mau belajar. Kita lanjutkan. Saya baca sedikit ya. Hewan darat di kutub. Ya, hewan darat di kutub. Penguin dan beruang kutub adalah hewan darat yang hidupnya di kutub. Saya ulangin.
Pinguin dan beruang kutub adalah hewan darat yang hidupnya hanya di daerah kutub. Nah, kalau di rumah saya nggak bisa hidup, Miss. Nggak bisa mereka tinggal di rumah kita. Karena mereka hanya tinggal di kutub, di tempat yang dingin, yang bersalju dan yang beres. Nah, oke. Okay? Nggak bisa di rumah kita. Nah, rumah Miss pun nggak bisa. Rumah Alvaro nggak bisa. Rumahnya Jadi juga nggak bisa. Mereka hanya khusus tinggalnya di kutub. Oke. Okay? Suhu di kutub sangat dingin dan daratannya selalu dilapisi es. Saya ulangin, suhu di kutub sangat dingin dan daratannya selalu dilapisi es. Kira-kira beginilah kondisinya jika tinggal di kutub. Segala sesuatunya berhubungan dengan es atau salju. Oke, sudah paham Zaidan? Kalau mau belajar, silakan lihat bukunya, lihat monitor, layar komputer. Jangan sentuh apapun selain dengan bahan pembelajaran. Ya, kalau mau belajar. Kalau nggak mau belajar juga nggak apa-apa. Tapi jangan zoom ya, silakan bermain saja. Oke? Itu aja pesan saya. Kalau kamu merasa siswa yang hebat, siswa yang disiplin, ya buktikanlah. Kan gitu kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, kira-kira ini ada gambar di buku kamu juga ya, siswa ya. Oke, ya. Ini adalah sekelompok hewan pinguin, ya. Jadi, hewan-hewan tersebut hidupnya memang berkelompok, saling berkelompok, ya. Tidak pernah terpisah-pisah, gitu ya. Nah, bareng-bareng, sama-sama. Hidupnya suka sama-sama, ya. Nih, kumpulan-kumpulan hewan pinguin. Ini juga ya, semuanya dilapisi es. Inilah kawasan kutub. Kalau si ini, si siapa namanya nih, hewan pinguin. Nah, ini suka banget ngomongnya. Hewan pinguin ini hidupnya di kutub utara. Kalau beruang di kutub selatan, Antartika. Ini hewan Arktik, kutub utara. Nah, benar ya. Arktik itu hewan kutub utara. Kalau dia Antartika, beruang kutub lebih dingin lagi. Nah, lebih dingin lagi ya. Oke, kita sebenarnya nggak bisa tinggal di kutub seperti ini karena suhunya sangat dingin sekali ya. Kebanyakan dihuni oleh hewan-hewan yang seperti inilah kalau tinggal di kutub. Ini selanjutkan, ya, selanjutkan bacanya diperhatikan. Ya, diperhatikan, didengarkan saja dulu ya. Pinguin adalah jenis burung yang tidak dapat terbang. Tapi seolah-olah terbang, Miss. Bukan terbang ke udara ya. Terbang mau berenang. Oke? Memang benar dia punya sayap. Tapi sayapnya itu hanya difungsikan hanya untuk berenang di air es. Atau air yang dingin di daerah pegunungan kutub. Ya, saya ulangin. Pinguin adalah jenis burung yang tidak dapat terbang. Ya, tetapi pinguin pandai berenang. Dia hanya mahir berenang di lautan es. Seperti inilah kondisinya. Kira-kira kamu bisa cukup jelas ya melihat ya. Oke, Jaden, perhatikan kembali. Nah, ini beruang ya. Sekarang kita ke beruang. Beruang kutub. Harus lengkap. Beruang mana? Beruang kutub. Oke, beruang kutub. Tubuh beruang kutub dewasa. Berarti ini induknya. Tubuh beruang kutub dewasa atau induk beruang ya. Sangat besar. Ya, sangat besar sekali. Kulitnya tebal. Tujuannya supaya tubuhnya tetap hangat di lingkungan yang super dingin. Beruang kutub juga pandai berenang. Mau pinguin, mau beruang kutub, sama-sama mahir dalam hal berenang. Oke? Nah, ini adalah anak dan induk dari hewan beruang kutub yang tinggal dalam satu wilayah, yaitu wilayah lapisan es. Baca lagi. Oke? Nah, ini dia Miss perbesar gambarnya.
Nah, ini kawasan dari Kutub Selatan, yaitu Antartika. Ini super dingin, dinginnya sekitar 10 derajat Celcius. Ya, kenapa? Cocok kulitnya ini memang tahan untuk suhu yang dingin. Kalau kulit kita nggak bisa, karena kita tinggalnya di tropis ya, yang musim panas dan musim sama musim hujan. Oke, okay? Saya akan menambahkan lagi materi yang tidak ada di buku, karena buku kan cuma sedikit keterangannya. Jadi Miss hanya menambahkan saja. Nah, menambahkan saja mengenai hewan-hewan berikut ini, ya. Didengarkan ya. Ciri-ciri hewan pinguin. Mau tahu ciri-cirinya? Kalau mau tahu disimak ya, Alvaro, Jayden. Ciri-ciri pinguin yang pertama, ya, yang pertama itu adalah termasuk hewan akuatik, hewan air. Ternyata pinguin itu hewan air. Alvaro Febrian, perhatikan Alvaro. Alvaro Febrian, perhatikan ya. Nah, didengarkan dulu. Pinguin termasuk hewan akuatik. Walaupun pinguin dikenal dengan sebutan burung, nama lainnya apes, ya. Apes nama ilmiah. Istilah kita adalah burung ya. Jadi pinguin itu termasuk kelompok hewan burung dan memiliki sepasang sayap. Namun sayapnya tidak dapat digunakan untuk terbang. Jadi fungsinya lain. Fungsi sayapnya bukan untuk terbang, tapi sebagai alat bantu untuk mendayung pada saat hewan tersebut sedang berenang di dalam air yang sangat dingin. Oke. Kemudian ciri-ciri pinguin selanjutnya. Apa ciri-cirinya? Memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Di mana? Di tempat yang super dingin. Itulah ciri-ciri pinguin. Dia hidupnya di tempat yang sangat dingin. Nah, kenapa? Karena pinguin memiliki ketahanan tubuh yang tidak dimiliki oleh kebanyakan hewan apes atau hewan pada burung umumnya. Pinguin itu diselimuti oleh bulu tebal di seluruh tubuhnya. Ya, bulu tebal itu kedap air sehingga airnya itu kalau tersentuh kulitnya itu tidak langsung ke tubuh, dia langsung jatuh ke bawah, jadi nggak basah tubuhnya. Ya, kemudian pinguin mempunyai kemampuan beradaptasi, berkelompok di tempat dingin yang sangat baik. Kemudian ciri-ciri pinguin, ya, ciri-ciri pinguin yang selanjutnya adalah memiliki sayap, tapi sayapnya bukan untuk terbang, untuk apa? Untuk berenang. Ya, Leta Ramita, perhatikan Leta. Sebenarnya pinguin bisa terbang, ya, tetapi terbangnya di bawah air, bukan di udara, di bawah air. Pinguin ahli dalam berenang dan terlihat seperti burung terbang di dalam air. Kebalikannya, biasa kan kalau hewan apes kan terbangnya kan di udara, di angkasa, dia nggak terbangnya di dalam air, di laut. Nah, gitu ya. Sayap pinguin tidak dapat difungsikan untuk terbang ke udara. Cenderung sebagai alat pendayung atau pendorong jika hewan tersebut sedang berenang di dalam air. Ciri-ciri pinguin selanjutnya adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Pinguin tidak melahirkan, tapi dia bertelur. Dan telurnya hanya satu saja. Sama seperti jenis hewan burung lainnya, berkembang biak dengan cara bertelur, ukuran telur pinguin cukup besar, ya. Jadi pinguin betinanya hanya bisa mengeluarkan satu butir telur saja, ya. Tidak banyak-banyak. Contohnya misalnya ayam. Ayam kalau menetas berapa telur itu? Bisa 15, bisa 20, ya. Ini dengan pinguin, dia cuma satu saja, ya. Kemudian, telur tersebut untuk dapat menetas harus dieram, ya. Kurang lebih sekitar 2 bulan lamanya.
Jadi kalau nggak diiramin dia nggak bisa bertelur, tapi telur itu tidak bisa membeku. Ya, jika tidak diirami maka telur tersebut, ini sebalik ya. Jika tidak diirami maka telur tersebut akan membeku. Nah, makanya harus diirami, kalau nggak jadi beku telurnya. Oke, udah cuma satu, nah, harus bisa menetas. Kalau nggak nanti bisa punah hewan tersebut ya, tambah sedikit jumlahnya. Selanjutnya, oke, ciri-ciri penguin selanjutnya. Dia punya warna, ya punya corak. Cuma dua warnanya, kalau nggak putih hitam. Terus ada kuning di bagian leher, itu saja sih, sedikit kayak flek gitu ya, flek warna kuning di bagian leher. Jadi ciri-ciri penguin mempunyai corak warna tubuhnya. Oke, bagian dadanya warna apa? Warna putih. Bagian punggungnya warna hitam beserta dengan kepalanya. Ya, tubuh penguin pada umumnya didominasi ya oleh warna hitam. Paling banyak warnanya warna hitam, begitu. Dominasi paling banyak, ya. Kemudian pada bagian belakang itu warna hitam. Sedangkan pada bagian dada depan ini didominasi oleh warna putih. Ya, warna putih. Kemudian sedikit warna kuning yang menempel di lehernya. Leta Ramita perhatikan saya, ya. Marvin perhatikan saya dulu, oke? Selanjutnya, nah inilah dia. Ciri-ciri selanjutnya adalah makanannya apa, Miss Pinguin, Miss? Apakah makan nasi goreng, mie goreng? Tidak ya. Nah, pinguin ini makanannya adalah hewan laut. Hewan laut juga makanannya apa itu, Miss? Ikan. Udang, cumi-cumi, itu makanannya. Makanan utama penguin, oke? Sudah tahu ya. Selanjutnya ciri-ciri penguin. Kakinya berselaput. Kalau sudah pandai berenang, otomatis kakinya juga berselaput. Mirip selaput pada hewan bebek atau itik. Nah, tahu ya kakinya berselaput? Ada selaput di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita mau menyelam, kita kan menggantikan kaki kita selaput tahu. Pernah nggak kalian berenang di kolam renang atau di laut atau di pantai, kalian menggunakan selaput pada kaki. Nah itu fungsinya untuk melancarkan kita berenang. Sama seperti penguin ya, kakinya dia berselaput. Oke? Bukan hanya bagian sayap saja yang menopang kemampuan berenang. Kaki yang berselaput pun ikut andil besar untuk membuat penguin berenang dan menyelam dengan cepat. Ya. Jadi dia seolah-olah mirip burung yang sedang terbang di laut, oke? Selanjutnya ada pertanyaan untuk kamu. Siapa yang bisa jawab? Kenapa penguin tahan udara dingin kutub, Miss? Ada yang tahu enggak pertanyaan ini? Kenapa penguin bisa bertahan hidup di udara yang dingin, yang sangat dingin, super dingin di kutub? Ada yang tahu, Marvin? Nggak tahu ya. Zaidan, Gareth? Halo Zaidan, tahu nggak kenapa penguin tahan udara dingin di kutub? Tadi ada Miss jelaskan sedikit loh, Miss singin juga. Kenapa dia bisa hidup di situ? Otomatis tubuhnya juga berkemampuan ya untuk bertahan hidup, terutama kulitnya tebal ya. Saya jelaskan alasannya kenapa penguin bisa bertahan hidup. Kalau mau tahu penjelasannya didengarkan ya, dengarkan penjelasannya. Oke, alasannya adalah karena penguin punya bulu yang tebal. Selain tebal, padat. Selain padat, rapat dan kedap air. Inilah tubuh penguin. Kenapa dia bisa bertahan hidup? Ya,
Saya ulangin, karena pinguin punya bulu yang tebal, punya bulu yang padat, yang rapat dan kedap air. Setelah berenang di air yang dingin, ini ceritanya dia udah berenang nih di air yang dingin, ya. Kulitnya pinguin ini bisa dengan cepat mengeringkan sendiri bulu-bulunya. Nah, dia bisa kering sendiri. Karena bulu pada pinguin itu nyaris tidak basah. Kenapa? Kedap air. Oke. Kemudian alasan kedua adalah kenapa pinguin bisa tahan hidup di kutub. Alasannya yang kedua adalah bulunya pinguin itu mudah membeku oleh es dan udara dingin. Bulu pinguin ternyata seperti duri yang terkait sehingga air yang menempel, ya air yang menempel di tubuhnya ini akan langsung meluncur tanpa sempat membeku. Kalau kita sudah di sini berjam-jam terus kita nggak sampai, mungkin udah beku. Kalau manusia sudah membeku nih, kalau pinguin dia nggak langsung beku, karena bulu-bulunya itu nggak nempel sama air, malah airnya yang jatuh ke bawah sendiri gitu, jadi nggak sempat beku gitu. Oke, kemudian alasan ketiga adalah kenapa pinguin tahan udara dingin. Alasan ketiga jawabannya adalah bulu yang tebal didukung oleh lapisan lemak. Jadi lemaknya di tubuh itu banyak, sehingga dia nggak kedinginan gitu ya. Lapisan lemak yang tebal di balik kulitnya, ya. Suhu badan pinguin tetap hangat. Suhu tubuh inilah yang membuatnya bisa bertahan. Sekalipun harus menyelam di dalam air dalam waktu yang sangat lama sampai dia berburu makanannya yaitu ikan. Kemudian alasan keempat, kenapa bulu pinguin itu tahan udara dingin? Karena bulu dan lemaknya digunakan untuk mengerami telurnya. Ini tidak ada gambarnya. Ini kira-kira dia sedang mengerami telur yang baru menetas. Ya, ini Jayden. Induk pinguinnya sedang mengerami anaknya yang baru menetas. Ya. Oke, saya baca sedikit. Pinguin dapat terus berkembang biak dengan meneruskan keturunannya. Ya, bulu dan lemaknya yang tebal itu kadang-kadang membuat mereka bergerak dengan kikuk. Lihat jalan pinguin. Jalan pinguin kan nggak bergerak bebas. Dia hanya bergerak tangan dan kakinya saja. Jadi seperti kaku ya, kikuk gitu kalau jalan. Nggak banyak gerak gitu, dibatasin geraknya ya. Oke, inilah alasannya kenapa si pinguin itu sampai bisa hidup bertahan di daerah dingin. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau bahas hewan apa ini? Iya, beruang-beruang yang mana? Nah, beruang itu ada jenisnya. Ini bukan beruang yang tinggal di darat, tapi tinggal di kutub selatan ya. Ini adalah beruang kutub. Harus ada beruang kutubnya. Nah, gitu ya. Ini akan bacakan sedikit ya. Ciri-ciri beruang kutub. Yang pertama, ciri-cirinya adalah, saya mau pilih dulu dong, yang baca dulu. Yang baca bisa pilih Mikazio. Nah, Mikazio. Bisa mau pilih Mikazio. Ya, Miss. Iya, ya, Miss. Cepat ya, dikenyakit ya. Good ya, Mikazio. Mikazio, tolong baca dulu sedikit ciri-ciri beruang kutub. Nah, ini dia. Cantik ya beruangnya ya, bersih ya. Apalagi daerahnya kan kawasan es. Baca sedikit keterangannya, Mikazio. Ciri-ciri beruang kutub, satu. Ciri-ciri beruang kutub, satu, bulu tebal. Ciri yang pertama beruang kutub adalah mempunyai bulu yang tebal dan lebih tebal dari yang dimiliki beruang biasa. Iya, perhatikan bulunya. Tebal sekali loh, Leta ini. Nah, Alvaro. Nah, Alvaro udah lihat kan? Nah, ini dia. Ini semuanya air yang ada di kutub. Ini dingin loh ini suasananya. Lanjutkan, Mikazio. Ciri yang kedua. Halo, Mikazio.
aktifkan lagi sayang speakernya. Halo, Mika Zio. Oh, sudah nggak aktif ya? Oh, aktif lagi. Halo, Mika Zio. Ada. Ya. Badannya. Badannya? Wah, badannya besar. Tubuhnya sangat besar. Gemuk dan bongsor sekali. Tubuhnya penuh dengan daging dan cukup keras. Kelihatannya lembek namun kuat. Halo, siswa kelas 2C2D sedang belajar online ya. Nah, mereka menyapa. Ini adalah beruang kutub. Tubuhnya sangat besar sekali. Ya, sangat besar. Dia ini makanannya daging. Oke. Selanjutnya Mika Gio. Wah, ini dia gambarnya ya. Cukup jelas sekali ya. Siapa yang sudah melihatnya cukup jelas? Beruang kutub. Jaiden Garrett Lim. Enggak memperhatikan Miss ya Jaiden. Halo Jaiden. Kenapa membelakangi layar Jaiden? Jaiden. Waduh, biarkan saja. Bisa lapor ke mamanya aja ya. Lanjut Mika Gio. Ciri-ciri ketiga. Tiga, bulunya putih. Tubuhnya mempunyai bulu full putih. Bersih bagaikan susu. Warna ini jelas berbeda dengan beruang biasa. Karena beruang kutub identik dengan es atau salju. Sehingga bulunya putih. Oke, perhatikan Jaiden. Jaiden, perhatikan saya Jaiden. Oke, selanjutnya Mika Gio, ciri keempat. Halo, Mika Gio. Ciri keempat, ya. Ya, hidup dengan? Hidup dengan suhu 10 derajat Celcius. Fakta lain mengenai beruang kutub. Ciri yang lainnya adalah bahwa binatang ini mampu hidup dengan suhu rendah, bahkan hingga di bawah 10 derajat Celcius. Sudah tahu, beruang kutub hidupnya hanya 10 derajat Celcius. Ya. Yang terakhir, Mika Gio, ciri selanjutnya, kekuatan? 10, kekuatan berenang lama. Beruang kutub mampu berenang dan atau di kutub sampai 320 km dari darat dengan kecepatan 40 km per jam. Iya, itulah ciri-ciri dari beruang kutub Mika Gio. Terima kasih Mika Gio, thank you. Selanjutnya Adeline Kia. Adeline Kia, nggak diperhatikan misnya ya. Tidak fokus kamu ya. Sekarang baca dulu, ciri-ciri beruang kutub. Satu, bulu tebal. Buangin, ciri-ciri beruang kutub. Beruang kutub. Satu, bulu tebal. Ciri yang pertama, beruang kutub adalah mempunyai bulu yang tebal. Dan lebih tebal dari yang dimiliki beruang biasa. Bulunya sangat tebal dari beruang yang lain, ya. Saking tebalnya, ini bisa bertahan hidup di daerah kutub. Selanjutnya, siang. Dua, badannya besar. Tubuhnya sangat besar, gemuk dan bongsor sekali. Tubuhnya penuh dengan daging dan cukup keras. Kelihatannya lembek, namun kuat. Tubuhnya sangat besar ya. Sangat kuat sekali tubuhnya, oke? Okay? Wah, besar ya. Selanjutnya, Cia.
Ciri-ciri selanjutnya. Tiga, bulunya putih, tubuhnya mempunyai bulu full putih, bersih bagaikan susu. Warna ini jelas berbeda dengan beruang biasa, karena beruang kutub identik dengan es atau salju, sehingga bulunya putih. Bulunya putih ya, identik dengan salju. Oke. Selanjutnya Cia, ciri-ciri selanjutnya adalah empat, hidup dengan suhu 10 derajat Celcius. Fakta lain mengenai beruang kutub, ciri yang lainnya adalah bahwa binatang ini mampu hidup dengan suhu rendah, bahkan hingga di bawah 10 derajat Celcius. Ya, hidupnya dengan 10 derajat Celcius, super dingin sekali. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya. 10, kekuatan berenang lama. Beruang kutub mampu berenang di lautan dan atau di kutub sampai 320 km dari darat dengan kecepatan 40 km per jam. Ya, inilah dia ciri-ciri beruang kutub. Terima kasih, Tia. Sekarang Miss Novili, Valerie Telivia. Valerie. Halo, Valerie. Yes, Miss. Coba kamu sebutkan saja, masih ingat nggak ciri-ciri beruang kutub? Apa ciri-cirinya? Yang pertama? Yang pertama apa? Ciri-ciri beruang kutub. Satu, bulu tebal. Oke, yang kedua apa ciri-cirinya? Badannya besar. Oke, yang selanjutnya? Bulunya putih. Oke, bulunya putih. Kemudian? Hidup dengan suhu 10 derajat Celcius. Oke, kemudian mempunyai kekuatan berenang lama. Ya, mempunyai kekuatan berenang yang cukup lama. Thank you, Valerie. Selanjutnya Monifa. Ya, Miss. Coba kamu sebutkan ciri-ciri beruang kutub. Ciri-ciri beruang kutub. Satu, bulu tebal. Yang kedua? Ciri-ciri yang pertama, bulunya putih. Oke, kemudian? Badannya besar. Oke. Hidup dengan suhu 10 derajat Celcius. Oke. Kekuatan
berenang lama. Iya, mempunyai kekuatan berenang yang sangat lama. Thank you ya, Monifa. Selanjutnya, Jaiden Garatlim. Jaiden Garatlim, coba kamu sebutkan ciri-ciri beruang kutub. Gampang. Kulitnya putih. Kulitnya putih. Kulitnya tebal. Benar. Lagi ya. Badannya besar. Ya, benar. Lagi. Next. Next. Kekuatan berenang. Halo. Mempunyai kekuatan berenang ya. Kekuatan berenang lama. Ya. Next. Lama. Next. Hidup dengan. Hidup dengan suhu 10 derajat Celcius. Oke. Ini sudah ya tadi ya. Oke. Sekarang baca sedikit dong. Mengenai beruang kutub. Tapi yang mengenai ini. Mempunyai kekuatan berenang yang lama. Kita baca dulu. Jaiden. Beruang kutub. Hidup. Beruang kutub mampu berenang di lautan atau di kutub sampai 320 meter dari darat dengan kecepatan 4 kilometer atau jam. Ya, per jam ya. Berarti dia ini sangat cepat sekali berenangnya. Ya, sangat kuat sekali dalam hal berenang. Baca lagi keterangan yang ini apa, Zaidan? Hidup dengan suhu. Hidup dengan suhu. Hidup dengan suhu 10 derajat Celcius. Ya. Fakta lain mengenai beruang kutub, ciri yang lainnya adalah bahwa binatang ini mampu hidup dengan suhu rendah bahkan hingga di bawah 10 derajat Celcius. Oke, dia bisanya hidup dengan bawah 10 derajat Celcius. Sudah tahu ya beruang kutub, dia pandai berenang, bulunya tebal ya. Memang hidupnya di kutub, bukan di darat. Ya, bukan di darat seperti kita di musim kemarau enggak ya, atau yang di tropis enggak. Khusus hanya di kutub. Jadi belajarnya sekian dulu hari ini. Jangan lupa catatan, ya. Jangan lupa catatannya dipelajari. Oke, Jaiden, semangat lagi ya. Oke, boy, jawab. Oke, go. Thank you all. Bye.